Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. From Bali to Everybody menjadi tema utama peluncuran minyak aji yang digagas langsung oleh owner Krishna Holding Company, Krishna Oleh-oleh Bali, Gusti Ngurah Anom alias Aji Krishna. Inovasi produk baru ini Aji Krishna lahirkan justru karena menyikapi masa pandemi COVID-19 yang meluluhlantahkan sektor pariwisata di Bali. Peluncuran produk dilakukan di Krishna Oleh-oleh Desa Wisata Blangsinge Gianyar pada Minggu 31 Oktober 2021. Acara ini juga tampak dihadiri Bupati Badung, Bupati Jembrana, Wakil Bupati Klungkung, dan Kepala BNN Provinsi Bali, serta undangan dari Paguyuban Seniman Sebali. Aji Krishna berharap dengan hadirnya minyak aji dapat bermanfaat untuk kesehatan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan nilai guna produk lokal, sehingga dapat mendukung ekonomi kreatif untuk bersama-sama bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi yang berkepanjangan. Kalau minyak aji ini memang semua ini diinovasi di masa pandemi. Tapi di masa pandemi ini kurang lebih 2 tahun pandemi ini kita udah inovasi beberapa produk. Yang pertama adalah pecel susu aji, yang kedua adalah bakpia aji, yang kedua adalah ketiga bakpia kukus, yang keempat adalah Bali Banana Crispy, yang kelima adalah kacang aji. Nah, khusus untuk minyak aji ini kita launching di tanggal 31 Oktober ini adalah produk yang dilaunching di masa pandemi yang ke-6. Jadi terima kasih kepada Lokapom dan Lokapom sama BPOM dalam waktu 6 bulan izin minyak aji. Minyak aji terbuat dari bahan-bahan tradisional yang menggunakan rempah-rempah asli Indonesia. Minyak aji sendiri memiliki beragam keunggulan, diantaranya cepat meresap di kulit dan tidak lengket. Aromanya juga menenangkan dan memberikan rasa hangat pada kulit. Minyak aji juga memberikan peluang bisnis yang besar dengan membuka sistem reseller bagi masyarakat luas. Jadi minyak aji seperti disampaikan Aji tadi bahwa lahir dalam situasi pandemi. Beliau memang bermula dari terjun ke sektor pertanian ya, memberanikan diri untuk diversifikasi. Tentunya lahirlah minyak aji ini dengan kolaborasi juga dengan UMKM lokal, tani lokal, dan beliau memanfaatkan daerah atau outletnya yang awalnya memang mau ditutup, kemudian menjadi tempat untuk menanam apotek hidup. Jadi beliau berusaha untuk membuat produktif lagi sumber daya yang ada, sehingga karyawan bisa dipekerjakan. Aku ingin bermanfaat untuk masyarakat, masyarakat bisa menggunakan produk yang memang secara positioning dengan harga gramasi 100 mili yang seharusnya memang bisa dijual di atas 200 ribu, beliau menekan harganya sehingga menjadi 195 ribu untuk harga publish. Sedangkan kami juga membuka peluang bisnis yang besar untuk teman-teman dan siapapun yang ingin menjadi reseller, sehingga ada harga khusus dengan ketentuan yang dari kebijakan internal manajemen. Pada peluncuran minyak aji ini, Aji Krishna juga memberikan bantuan sembako dan baby kaos untuk 200 orang Paguyuban Seniman Sebali dan 150 perwakilan pelaku pariwisata di Bali yang terdampak pandemi. Kadek Santosa, Kompas TV, Gianyar, Bali.